Selamat pagi semuanya. Hari ini kita di Dusun Banjarsari. Tepatnya kita sekarang berada di lokasi Pasar Banjarsari seperti itu. Hari ini kita akan melakukan perjalanan semi JIHW untuk survei persiapan. Itu kan enggak tahu. Kita mau ngicipin geblek, guys. Oke. Berapaan harganya? Saking nopo to belum mikirin damel. Saking sinto. Berapaan nih? 2000. Oke. Sekarang kita sudah di lokasi lapangan Desa Banjar. Banjar Arum. Hari ini acaranya seperti yang udah ada di judul. Acaranya Kulonprogo Popular Sport. Nah, acara hari ini itu ada dua, yaitu ada fun ball dan fun bike. Nanti rutenya juga sudah tertulis di sini. Seperti judulnya, yang akan diangkat pada acara hari ini ada dua, yaitu ada nature and culture. Nah, gitu. Jadi selain dari keindahan alam pesona Desa Banjar Arum, kita juga mengangkat budaya yang ada di daerah sini. Guys, oke, ini kita ada di dekat lapangan Boro Desa Banjar Asri. Ini di sini ada teknik di mana kita itu bercocok tanam padi, tapi juga diselingi dengan kolam ikan seperti itu. Ini bisa kita lihat ya, ikan-ikannya, ikan mas, ikan nila. Oke. Untuk ini kita udah memberikan sambutan acara jalan kaki dan sepedaannya. Untuk itu kami haturkan. Mungkin banyak pesertanya dari SMP dan SD sekitar ya. Ini ada SMP 2 Kali Bawang, sama ada Mas Udinuhur. Mbak, Ibu, nah, di Kecamatan Kali Bawang khususnya di Dusun Banjar Asri ini sangat sangat menarik sekali, sangat nature-nya sangat alami sekali karena di desa sini itu masih dikelilingi oleh pegunungan dan di sini ada pasar yang ada di senternya, ada tepat di jalan raya menuju ke kota Karanggel, Yogyakarta seperti itu. Perilang dari warga lokal sekitar dibuka dengan penampilan Uga Lumping sepertinya. Mari kita sajikan seni Eko Budoyo. Juga Tolong Desa Boro yang dikelola oleh ini ya, Pak Barwis Depok Asri. Sekarang kita baru aja memulai, ini masih di sekitaran hampir 1 km itu. Ini ada kawah yang sedang jagung ya, kawah jagung ini baru berbunga kembang, sangat natural, sangat alami sekali. Aku kesel ya. Ya, ini sekarang kita sedang melewati tengah-tengah sawah yang sangat indah, sangat permai, sangat luas. Ini enggak,
Monggo Pak. Monggo. Jajan di warung kejujuran yang kita secara enggak sengaja temukan di pinggir jalan. Oke, sekarang kita sampai di salah satu pos di kelompok wanita tani cempaka ya. Enggak. Oh, nggih. Niki nggih tomat nggih, Bu. Dede nggih. Oh, semong. Oh. Anggur. Bawang. Nggih. Yang dulu Mas. Sekarang menuju ke checkpoint 3 ini ada tanjakan yang lumayan ya. Lumayan menanjak. Oke, kita sudah sampai di wisata Bukit Beton. Enggak Bu, Pak. Oh, ternyata sudah sampai checkpoint 3, guys. Jangan ngomong. Ya, ini Bukit Beton. Jadi, Bukit Beton ini dulunya... Dulunya apa beton. Dulunya beton. Dulunya beton, sekarang juga masih beton. Berarti buatan manusia? Buatan manusia. Oh. Buatan manusia sambil dibantu sama doa. Oh, di atas ada apa ya, Mas? Itu ada yang pacaran. 008, Mas. Sama kos di semen itu, jadi ini Bukit Beton. Nah, wisata nemu. Jenenge wisata Bukit Beton Dukuh Plengsengan. Buat air ya dulu ya, apa? Air yang ini. Airnya masih ini. Digeser. Digeser rumah. Men. Oh, digeser. Dulu tanggulnya lemah, tanah, sekarang di semen. Nah, di atas itu apa itu? Kosong. Oh, kosong. Hanya kan lataran untuk duduk-duduk. Itu ada pendoponya. Oh, ada pendoponya. Ini lebar loh, Pak. Lebar, uang sepeda cukup. Kupung, baik. Bapak ikut peserta, anaknya juga ikut sambil nganter jemput. Halo guys, ini kalian pada tahu nggak ini tanaman apa? Oke, jadi ini tanaman kedelai ya, kedelai. Ini ada yang kelihatan. Ini belum matang, ini masih kecil. Ini kedelainya ya. Nih, jadi kedelai itu. Ini adalah bahan olahan untuk tempe, untuk tahu. Terus kalau yang apa dari Jepang itu juga ada yang namanya edamame, itu juga kedelai tapi dari luar negeri. Kayak gitu. Kita nggak sengaja lewat di salah satu rute itu ada buah naga yang memakai rambatan pohon randu ya, pohon kapuk kayak gitu. Ini lumayan banyak, ada dua petak sawah. Tapi sayangnya ini pas nggak musimnya buah naganya berbuah ya. Kita nggak bisa lihat apa pas berbuahnya itu kayak gimana. Nggak lama. Nama gerejanya apa? Nggak tahu, Puro apa. Misa Novena Tri Sembah Bukti itu nama acara.